Oke, lu semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin Animal Mugen lagi. Dan di video kali ini gue sudah masukin karakter baru, yaitu si Toji ya. Ini Toji versi terbaru guys, dan gue di sini dikasih infonya sama orang Discord ya, sama si Awan. Cuman nih setelah gue lihat-lihat, ini ternyata yang buat adalah si Soulfire cuy. Dan di sini buat kalian pengen request langsung saja komen di bawah teman-teman. Dan di sini gue nggak usah ngelihat ini kali ya, nggak usah ditampilin movesetnya. Gue mungkin bakal coba langsung tes aja cuy, karena kalau misalnya ngetes sendiri gitu kayaknya terlalu lama teman-teman. Kita bakal coba tes lawan si Sukuna dulu deh, tapi itu kita lawan Toji ya, rematch. Kita lihat nih, tadi gue sih sempat lihat di YouTube ya, dan itu lumayan movesetnya sih, cuma di sini kayak biasa aja guys. Coba kita lihat ya apakah better atau kagak cuy. Wah kayaknya emang lawan Sukuna emang agak-agak berat gak sih guys. Gue kalau misalkan lihat di YouTube-nya itu dia bisa kayak keluarin itu apa ya, monster-monster gitu ya. Oke, oh ngasih serangannya sih sakit ya, sekali nyerang sakit sih guys. Cuman emang kayaknya kalau Sukuna ini harus hoki-hokian juga mainnya ya. Oh tapi ini hitungannya lumayan sih guys kalau dibandingkan sama Toji yang versi pertama ya. Yang versi pertama sih kurang banget, tapi ini hitungannya lumayan lah ya, bisa nyerang tipis-tipis lah. Coba gue bakal coba lawan si Gojo yang biasa guys, yang standar. Nih ya, kita bakal tes lawan Gojo yang standar guys, bisa menang atau kagak nih orang. Oke, masih sama-sama ngisi tenaga. Langsung maju. Oh tapi lumayan sih guys, mungkin tadi gara-gara lawan Sukuna kali ya, jadi agak-agak berat dikit. Tapi kalau misalkan lawan yang sepadan gini, dia unggul guys. Nah ini yang gue bilang tadi nih guys, yang koil monster-monster serangga gitu ya. Tapi nggak nyerang itunya ya. Dan tiba-tiba aja langsung gunain Hollow Purple. Ini bentar ya, suara game-nya gue kecilin dulu guys, karena ini sebenarnya ada musik-musik gitu. Oke, Hollow Purple. Buh, tapi di mecha lumayan juga kalau misalnya ketahan terus guys tuh ya. Buset, setengah kah darahnya langsung? Kagak bisa habis guys. Oke, udah selesai lagunya ya. Hollow Purple lah nggak bisa habis teman-teman, nyampe setengah. Dan di Hollow Purple lagi dong. Eh bukan ya, enggak, di domain expansion, domain expansion. Langsung mati atau tidak teman-teman? Wah ini singkat gue nanti bakal ini lagi deh, Hollow Purple lagi deh, habis domain expansion. Wah mati guys, keburu mati ternyata. Nggak kuat ternyata cuy. Tapi emang ini sih Gojo tadi gunain skillnya dua kali cuy. Coba sekali lagi terakhir ya, kita bakal cobain si Toji sama Megumi. Ini sayang di sini Geto belum ada sama sekali. Gue nggak tahu Geto nggak ada yang bisa buat atau gimana guys. Soalnya belum ada yang bisa buat sama sekali. Oke, satu lagi si Yuji ada di sini. Kita lihat guys, menang siapa teman-teman. Gue dukung tim kiri dah ya. Harusnya sih menang tim kiri. Tadi kayak tuh gara-gara ultimate aja nih si ininya. Bisa manggil Maki dong. Oke, si Yuji-nya ultimate dan lagi-lagi ada lagu ya. Ini gue gak tau kenapa nih author-author pada suka banget masukin lagu-lagu guys. Ya udah selesai. Kita lihat menang siapa cuy. Ini mereka masih lumayan imbang, cuman darah Yuji masih penuh guys. Oke dia ultimate lagi dong, lagi-lagi ada lagunya ya. Capek bolak-baliknya teman-teman, ke OBS-nya karena gue harus kecilin terus. Dua-duanya kena tuh ya. Oh, kalah kah Yuji, belum kesentuh sama sekali ya. Oke, nice. Tapi lumayan sih guys kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan dikasih panggung buat si Toji-nya sih menurutnya lumayan cuy. Ayo Gojo udah sekarat banget. Oh, dia bisa tembakan juga ya, sama sih kayak di animenya guys. Gue kira aja nggak bisa nembak cuy, ternyata bisa. Tiga ronde kali guys ya, tiga ronde ya kalau misalkan ini. Oke, ternyata oh si Toji-nya ultimate guys. Eh Megumi yang ultimate ya.
Satu kali battle lagi ya. Soalnya masih terlalu cepat banget ini. Oke, si Toji udah mulai nyerang-nyerang. Tembakannya tuh ya. Cuma tetap sih untuk tim kanan lumayan ngeri-ngeri juga, guys. Apakah bakal 2-0? Nah, ini serangga-serangganya ini nih, nggak tahu nyerang atau kaget tuh serangga, guys. Kayak diem doang ya. Tadi Yuji lewat kayaknya nggak kenapa-napa, guys. Wah, ini kalah sih. Gojo udah mati duluan. Sisa si Sukuna doang sendiri. Tapi Sukuna berubah jadi... si Yuji berubah jadi Sukuna ya. Wah, mati guys. 2-0 ternyata. Ada animasinya gitu ya. Oke, next. Kita langsung lanjut lagi. Ini... gara-gara kemarin gue masukin Gojo Manga ya. Jadi... Goku Manga... jadi banyak yang request Goku Manga lagi, guys. Dan requestnya lawan yang kuat-kuat ya. Rata-rata sih pada minta lawan Gojo Manga, guys. Bentar, gue coba masukin dulu ya. Sebenarnya sih jauh, teman-teman. Gojo Manga tuh darahnya nggak bisa dikurangin, cuy. Dan dia diem doang sih Gojo-nya. Wah, kayaknya ngebug, guys. Oh, enggak. Udah bisa. Tuh, lihat ya. Darahnya Gojo nggak berkurang, cuy. Karena seinget gue nih regen terus dia. Kalau Goku MUI Manga, dia juga nggak berkurang sih di sini darahnya. Oh, berkurang guys, tetap ya, tetap teman-teman. Masih bisa dihit lah sama si Gojo tuh kan. Buset, dah langsung darah langsung diserap guys, mati tuh ya kena domain expansion. Udah langsung sekarat itu, paling beberapa kali hit lagi mati. Eh, mati guys, langsung dihilangin, buset. Oke, yang selanjutnya adalah apa nih bang? Coba Genos versus Sasuke. Oke, boleh ya. Di sini Genos. Gunain Genos yang mana ya? Yang ini kali ya? Yang versi kanan, guys. Kemudian kalau untuk Sasuke-nya kita bakal pilih yang ini kali. Gue nggak tahu nih Sasuke bagus atau kagak. Karena Sasuke di Mugen tuh terlalu banyak. Oh, bisa keluarin Susanoo dong. Lasernya sih nggak terlalu sakit-sakit banget ya, biasa aja guys. Wah, ini jangan-jangan malah kalah teman-teman. Di spam tembakan dong dari tadi. Sama-sama ngisi tenaga pakai ultimate. Oh, bener guys, ultimate ya. Tapi lumayan itu, lumayan sakit. Cuman animasinya simple banget ya. Oke, cuman keluarin Susanoo abis itu langsung dilemparin gitu. Oke, gantian ultimate. Buset, ini kayak final flash-nya punya si Vegeta, cuy. Mirip-mirip kayak Vegeta ya. Ini tiba-tiba jadi Susanoo dong. Ini mah kayak menang Sasuke gak sih, guys? Wah, saya nggak kena tadi skillnya itu si Genos pengen nyerang apa gitu. Nggak kena ya. Mati teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah bang request SDET versus Asuna. Di sini SDET ada di sini. Asunanya Asuna yang mana? Gue juga agak bingung nih guys. Asuna ini kah? Alo, sama-sama biru. Ini sebenarnya SD terlalu overpower sih. Gua waktu itu lupa ya lagi turnamen apa gitu. Turnamen elemen kalau nggak salah. SD tuh juara satu teman-teman. Juara satu sih SD. Soalnya nge-spam kayak gitu-gitu doang tuh ya mainnya. Yang bisa ngimbangin si SD tuh yang karakter sepantar si ini. Si siapa tuh yang dari Demon Slayer guys. Gua lupa lagi namanya siapa tuh. Yang peringkat 2 kan, peringkat pertama kan Kokushibo. Yang kedua tuh namanya siapa ya? Gue lupa lagi, atasnya Akaza pokoknya. Namanya dari D guys, siapa ya?
Coba kita cek, kita cek, kita cek. Gue soalnya rada-rada lupa juga nih. Oh, Doma. Iya, Doma, Doma. Gue rada-rada lupa juga guys soalnya. Oke, yang selanjutnya. Bang, coba Yami dari Black Clover versus Sasuke. Jangan Sasuke lagi lah ya. Di sini karena Black Clover lagi rame, jadi kita bakal cobain di sini cuy. Gue bakal coba lawan si Blackbeard aja kali ya. Biar sama-sama elemen kegelapan, guys. Karena kebetulan di sini game Black Clover lagi rame banget, cuma sayang manganya harus 3 bulan sekali, cuy. Kasihan banget ya. Mana ya Black Clover ya? Oh, di sini. Yami-nya ada di kanan. Yami M69, guys. Menang siapa, teman-teman? Kegelapan lawan kegelapan. Oke, kayak menang Yami sih harusnya. Soalnya Yami di sini lumayan kuat, guys. Pokoknya karena karakter yang ada nama M69 tuh rata-rata kuat ya. Movesetnya bagus-bagus, sih. Gua enggak tahu M69 ini kayaknya kemungkinan nama autornya ya. Soalnya rata-rata yang punya M69 tuh bagus-bagus banget, teman-teman. Kayak Forma Luffy, terus Ichigo juga ada, Naruto juga ada. Asta juga ada, Deku juga ada. Banyak banget lah form M69 ini. Bagus-bagus, bisa berubah-berubah soalnya dia kadang. Oke, apakah di sini Kurohige bakal menang, guys? Kegelapannya si Yami diserap sama kegelapan si Blackbeard, tanya kuat juga, cuy. Oke, nice, di spam dengan serangan jarak jauhnya walaupun bisa dibalikin lagi. Bisa nembak-nembak ya. Wah, gila kalah guys ternyata. Kurohige nge-spam tembakan, teman-teman. Terlalu kuat ya. Oke, yang selanjutnya Bang request Giornoger dan Demon Lord Dio versus Rimuru Tempest dan Shadow. Giornoger sama Demon Lord Dio. Giornoger kita cari dulu ya. Giorno, Giorno, Giorno. Ini Josuke ya. Giornoger. Singet gue tuh ada satu Giorno yang kuat. Gue lupa Giorno yang bos atau yang mana. Singet gue sih yang gear ya, yang lumayan kuat guys. Dio Demon Lord berarti ini dong. Ah, ini mah nggak imbang gak sih guys. Coba ya, ada Shadow sih di sini. Tapi di sini Rimuru ngapain anjir? Rimuru tuh nggak terlalu kuat, teman-teman. Rimuru ngapain coy? Coba kita lihatnya, bisa apa Rimuru di sini tuh? Rimuru ini karakter biasa aja dia, kuat cuman nggak terlalu kuat-kuat banget. Buset, dipukulin dong. Itu si Shadow cuma jalan-jalan doang, agak nyerang-nyerang itu. Wah, nggak imbang guys. Kalau mau samain sama sekalian nih. Si Shadow-nya dia ngindar-ngindarin doang tuh gara-gara ada zombinya Dio guys. Wah, nggak imbang cuy. Shadow-nya nggak nyerang, teman-teman. Oh ya, dia gara-gara ada zombie Dio, jangan inilah. Yang mana enak ya? Ini aja kali ya. Temennya coba si Ains. Coba kita lihat guys ya, di sini menang siapa cuy. Wah, ini sih kayak Dio-nya malah lebih kuat lagi ya, Dio Forever. Wah, Ains mati duluan guys kayaknya di sini. Oh enggak, Giornoger kena hit cuy, kena hit sama si Shadow di sini. Oke, tiba-tiba merah-merah nih, nggak tahu nih jurusnya siapa, kayak punya Dio ya. Wah, Ains itu diem doang guys di belakang. Ainsnya ngopi, teman-teman, diem doang di belakang. Wah, gila Shadow menang ya. Tadi di match sebelumnya Shadow-nya nggak gerak-gerak cuy, karena ada zombinya si Dio ya. Jadi agak-agak susah. Oke, yang selanjutnya adalah kita baca lagi di sini. Apa ini? Bang, Takizawa Tokyo Ghoul versus Muichiro Oni. Takizawa Tokyo Ghoul ya. Tokyo Ghoul di mana ya? Gua rada lupa juga, guys. Oh, di sini ya Takizawa nih, guys ya. Ini Takizawa di sini
Lawan Muichiro Oni mah kagak imbang anjir. Jangan Muichiro Oni guys. Ini aja Muichiro biasa aja. Muichiro karakter yang Muichiro Oni terlalu kuat cuy. Ini lawan si Muichiro biasa dulu aja teman-teman. Ini belum tentu bisa kurangin darah Muichiro harusnya ya. Sampai setengah minimal lah kalau bisa cuy. Ayo Muichiro buktikan. Itu kayak skill si Garaki sih. Semua si Takizawa ini kayak si Garaki guys kalau gue perhatiin. Aduh mapnya guys. Mapnya nih ngalang-ngalangin ya. Oke okay, nice. Oke okay, dia. Nah ini udah kabut-kabut gini udah ngeselin nih guys Muichiro ya. Karena waktu itu Muichiro yang ini hampir pengen kalahin Kokushibo guys. Dengan bermodalkan kabut doang ya. Oke okay, yang selanjutnya kita baca lagi. Kita cobain Asta yuk, udah lama guys gak nyobain Asta anjir. Asta lawan Meliodas lah ya. Kan ini dua karakter ini kuat banget. Kita lihat ya. Menang siapa teman-teman? Asta yang paling kanan lawannya Meliodas Asahu. Oke, sejauh ini Meliodas belum nyerang sama sekali kalau gue perhatiin. Dia masih diem dong ya. Belum kebagian nyerang guys. Terlalu kuat memang Asta cuy. Tapi Meliodas sekali nyerang sakit banget teman-teman. Makanya lihat ya Meliodas ya sekali nyerang sakit banget ya. Kalian perhatiin ya. Cuman emang kalau dari segi speed Asta lebih unggul. Sama bisa nge-heal dia tuh. Gak enaknya kayak gitu guys. Asta bisa nge-heal teman-teman. Manggil si Noel ya. Lihat tuh ya. Itu tadi kalau misalkan Asta gak nge-heal tuh kemungkinan Asta udah sekarat teman-teman. Udah mati kayaknya ya harusnya ya. Asta itu udah mati sih kalau gak nge-heal tadi. Wah menang atau kalah cuy Meliodas. Oh gila darah Asta penuh lagi dong. Darah Asta penuh lagi guys. Terlalu imbay memang ya. Bisa nge-heal. Ini harus Asta udah mati teman-teman. Wah di ultimate mati dari mana langsung guys. Udah ini udah langsung mati digeprek ya. Buset. Sayang sekali. Oke ada lagu-lagunya kita skip ya langsung. Yang selanjutnya adalah Gon sama Netero versus Jiraiya sama Naruto kecil bang. Gon sama Netero. Di sini ya Net. Oh sini ya Netero. Terus kemudian Gon bocil aja kali guys ya. Lawannya adalah Jiraiya. Jiraiya yang biasa aja sama Naruto bocil. Oke yang ini. Ini Netero ini kah? Gurunya si Gon kah? Gue soalnya gak nonton Hunter x Hunter ya. Katanya Hunter x Hunter ini guys. Endingnya sudah di ini ya. Udah dibocorin sama autornya anjir. Kan takut autornya udah gak ada kesempatan hidup coy. Kena sejar terus. Ujang Kenponnya si Gon lumayan sakit guys. Oke Naruto di belakang. Naruto di belakang fokus ngisi tenaga jir. Bisa keluarin Gama Bunta juga ternyata. Kayaknya sih menang tim kanan ya. Nanti yang terakhir ya guys. Habisnya terakhir teman-teman. Dua kali lagi deh. Buset tim Gon sama Netero di ayam-ayamin teman-teman. Beuh, yang finishing Jiraiya ya. Oke, yang selanjutnya adalah August Fairy Tail versus Rayleigh bang, dari One Piece ya. Beda gue One Piece lagi di episode 360 berapa gitu. Intinya lagi ini guys, lagi si, ntar gue cari dulu deh sini. Ini di mana cuy karakter ini? August Nen ya. Lagi di ini guys, si siapa Kuma ngasih rasa sakit a Luffy ke Zoro ya. Ntar gue cari dulu si Rayleigh ada di sini. Padahal kalau di gamenya biasa aja, ternyata di animenya lumayan epic juga guys. Zoro mengorbankan nyawanya cuy.
Ntar abis ini Sabaody berarti ya. Kan gue lagi Thriller Bark. Udah selesai tuh. Abis itu berarti ke Sabaody ya. Gue jadi gak sabar guys. Tapi gue jujur untuk nonton One Piece udah gue kurang-kurangin sih. Udah gak separah yang dulu ya. Alasannya simple ya. Gue gak mau terlalu cepet episode 1000 gitu. Nanti kalau udah episode 1000 gue nontonnya seminggu sekali males guys. Ini gue sekarang lagi batas-batasin. Ya maksimal 10 lah, maksimal 10. Tapi biasanya sih cuma 5 episode doang sih sehari. Biasanya ya 5 sampai 7-an lah. Udah gak separah dulu guys. Biar gak cepet-cepet amat. Oke, ini si Ogus ini aja petapa-petapa gitu kah? Badannya legam gitu cuy. Oh dia bisa kayak teleport-teleport gitu kalau gue perhatiin. Oke, yang terakhir guys. Bang request Hendrickson Demon versus Shinra. Hendrickson Demon ada di sini ya. Kemudian lawannya adalah Shinra. Nih guys. Iblis, kalau nggak salah ini Hendrickson nih iblis pertama yang Kurochu dilawan Meliodas deh. Di awal-awal animenya ya. Gue nonton guys, Seven Deadly Sins. Sampai tamat ya, season 5 kalau nggak salah tamat ada. 5 atau 4 gitu lupa. Tapi sekarang tiba-tiba udah punya anak ya. Jadi gue nggak lanjutin lagi guys. Sebenarnya gue pengen main Seven Deadly Sins tuh. Ada gamenya tuh teman. Cuma tuh sayang cuma ada di PS sama di Xbox doang. Di PC tuh kok gak ada cuy. Padahal gamenya bagus banget cuy. Gue pengen main ya. Cuma sayang gamenya cuma di PS doang guys. Oke, okay. Wah oh, gila. Kayaknya si Hendrickson kalah teman-teman. Hendrickson kalah di sini ya. Dia gak terlalu kuat cuy iblisnya. Yang lucu tuh yang waktu pertarungan si siapa namanya tuh, yang matahari, aduh gue jadi Escanor ya, Escanor lawan siapa gitu gue lupa namanya, gala-gala gitu ya. Itu kan katanya nggak boleh kabur gitu ya, kalau kabur jadi batu. Ternyata malah musuh yang kabur ini. Gara-gara Escanor tuh powernya terlalu kuat guys. Wah mati sih Shinra. Masa ya ke comeback sih, tadi padahal udah sempet menang loh. Wah Hendrickson skillnya sakit banget ternyata ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.